baca doa makan juga jap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana. Negara kita terkenal dengan keharmonian pelbagai kaum dan agama, malahan non-Muslim juga ada yang mempelajari budaya Melayu dan agama Islam seperti perkongsian yang dikongsikan di akaun TikTok @juliapurnama68 terlihat seorang auntie India membaca doa makan. Tidak hanya doa makan, malahan beliau juga sudah banyak mengetahui dan mempelajari tentang agama Islam. Baca doa makan juga jap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana bima razaqtana. Fatina azabana, ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah rezeki berani, jauhkanlah asa api neraka. Amin. Ya Allah, semoga kakak dapat hidayah masuk Islam kak. Ya. Okey kak. Tahu. Ha. Sembahyang lima waktu. Pandai. Ambil air wudu. Aduh. Ucap juga belum. Baik. Islam yang cara semua tahu, sudah ambil tahu puasa macam mana. Ada bila kakak nak masuk Islam? Tapi family tak bagi mandi wajib. Oh ya Allah. Ha, pergi bilik air baca doa. Allah tidur, Akbar. Pandainya kak. Tidur bangun ada doa. Tak apa, nanti pelan-pelan akan dapat hidayah. Okey, okay, kak. Terima kasih, kak. Rata-rata warganet kagum dengan auntie tersebut, malahan ada juga yang mendoakan supaya auntie itu mendapat hidayah dan memeluk Islam.